أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Wahai Muslim, kematian sedang mengejarmu. Kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Ada batas waktu di mana kita semua akan meninggalkannya. Renungi baik-baik, kata Allah. Ya ayyuhan nas. Allah mengatakan, wahai manusia. Ya ayyuhan nas, uttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian dan khawatirlah terhadap hari di mana tidak akan ada lagi pertolongan. Tidak ada orang tua bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan tidak lagi anak-anak bisa menolong orang tuanya. Inna wa'dallahi haqqo. Wala tagurrannakumul hayatul dunya. Wala yagurrannakum billahil garur. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Jangan kehidupan dunia melalaikan kalian. Dan jangan sampai kalian terlalaikan. Kita tidak butuh menunggu kita sakit masuk ke ruangan ICU baru mati. Kita juga tidak butuh teman-teman sekalian untuk menjadi tua dan ubanan semua rambut kita baru kita meninggal dunia. Kita tidak butuh tiba-tiba teman-teman stroke ataupun tubuh kita melemah atau kulit kita keriput baru kita meninggal dunia. Berapa banyak anak kecil yang masih muda pada saat ajalnya datang semuanya meninggal dunia. Mati fenomena yang tidak bisa kita menghindar darinya. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا